anak dari Kertajaya, Powel satu pasang kawan-kawan. Nah, kepalanya yo khas bluer, janggutnya kandel. Anak Kertajaya, kaki besar-besar, badan panjang, rewasnya pun juga tebal. Persiapan buat pejantan di kandang Samudra Etawa. Buat nambah amunisi kawan-kawan. Ini anak dari Kertajaya, putune Mr. Bejo tentunya. Jadi putune Mr. Bejo karena Kertajaya sendiri anak dari Mr. Bejo. Alhamdulillah ini ada lagi buat pemacak di kandang Samudra Etawa dengan materi spek kepala bagus, dagu tebal tentunya. Mungkin yang saya inginkan seperti ini, dagu-dagu tebal. Nanti mudah-mudahan saja bila mengeluarkan cemplir, dagunya tebal-tebal, kepalanya pendek-pendek, cembung seperti itu harapan kami. Ini tadi saya mandikan, walaupun tidak ada panas, baru cuaca agak mendung-mendung, tetap saya mandikan. Cuman syaratnya kalau dimandikan harus dari pagi kawan-kawan, mungkin dari jam 8, 9 tidak apa-apa. Anak dari Kertajaya, belum ada nama. Yang jelas buat persiapan pemacak di kandang Samudra Etawa. Pola satu pasang, tinggi badan kisaran 94. Sayang pola warna kurang rapi sedikit. Tapi telinganya sudah panjang, kepalanya bagus, posturnya bagus. Dan sudah mudah-mudahan sehat terus dan bisa dipakai buat memacak di kandang Samudra Etawa tentunya.